Sebuah truk bermuatan baja ringan masuk ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Ciloto Puncak, Jawa Barat. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil selamat dari insiden itu. Kecelakaan kendaraan kembali terjadi di ruas Jalan Raya Puncak, Ciloto, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan baja ringan masuk ke jurang sedalam 20 meter. Beruntung, sang sopir dan kernet truk selamat dari insiden ini. Keduanya alami luka-luka pada bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini bermula ketika truk berusaha menghindari mobil box yang ada di depannya. Sang sopir yang tak bisa mengendalikan kemudinya langsung membanting kemudi ke sisi kanan hingga menabrak pagar pembatas jalan dan terjun ke dalam jurang. Diduga sang sopir mengantuk hingga tidak mengetahui mobil yang ada di depannya. Di jembatan Cibundul, truk bermuatan baja ringan pertama menabrak truk yang bermuatan air mineral, langsung air yang bermuatan air mineral ke rumah korban tidak ada, langsung yang truk bermuatan holo melanjutkan langsung sampai ke jurang. Kemacetan panjang kendaraan sempat terjadi di ruas Jalan Raya Ciloto Puncak ini. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Nusantara TV melaporkan.